bunda perempuan mati dalam husnul khotimah. Yang ini yang ditenang. Rezeki murah, anak-anak oke, istri oke, suami oke, jiran oke, kampung oke. Ini tanda apa saya? Habis itu ustaz yang kita yang oke, semua malam Allah tak sayang. Allah ma'alam. Itu imam oke, ustaz cakap oke. Pemain oke, tak bagi-bagi. Oksigen tak cukup. Allah bagi cantik punya udara kita tapir. Tak tapir saya kena penyakit. Tak kena penyakit seribu tak pakai dia. Tak seribu punya lebih. Tuan-tuan, kita takut hidup kita ni Allah tak sayang. Allah bagi rezeki tapi tak berkat. Allah bagi anak-anak tapi pening kepala. Allah bagi suami menyusah kita. Allah bagi kita isteri otak kita lebih. Allah bagi jiran bening kepala. Ni buang sampah rumah kita. Dia potong banyak, dia buang dalam sampah rumah kita. Saya dia sepul sampah, dia buang rumah kita. Dia buang waktu hujan. Belum masuk lagi air limau, dia masuk rumah kita. Pasal apa? Sebab tu dalam kitab-kitab disebut, sebelum nak beli rumah, sebelum nak buat rumah, pilih dulu siapa jiran. Nak pilih apa ustaz? Saya yang mula-mula buat rumah situ. Tak apa, lagi bagus, tak ada orang. Setengah kita, bila nak beli rumah, dia cari hak bukan Islam. Dia kata senang tak? Semua orang lepas, senang tak? Apa? Memang kita payah lah. Oh, ting pala, dengki lah, lumpah lah. Saya punya rumah putih, tak ada orang kita, tak ada orang lepas semua. Buatnya dia masak nasi goreng asap daripada dapur dia masuk ke rumah kita. Asap ikan tak buat tu, asap babil. Hak mana pernah hidup dekat belum masuk ada baca mentera empat-empat subuh baca mentera saya akan asap bongongang. Kita pun masak satu beli hakpat tu dia punya doa. Allah Ta'ala dia bagi pada kita ni, dia suruh pilih jiran. Siapa dia rumah tu, imam sekarang ni dia macam ni. Aku tumpang sebelah rumah ni. Pasal apa? Pasal imam sekarang ni rajin baca Quran. Dia ni rajin berzikir. Dia ni rajin wirid. Orang yang baca Quran, orang yang berwirid, orang yang berzikir ni, Allah hapus dosa. Sampai ditanya, kalau dia tiap-tiap hari berzikir, tiap-tiap hari dia berwirid, dosanya dihapuskan. Dah tak ada dosa. Tiap-tiap hari berzikir, dosa dia habis. Nak hapus dosa siapa lagi ustaz? Dosa jiran-jiran. Sebab tu ada orang yang tak wirid. Sebab dia tumpah. Abang tak zikir lah. Aku tumpah terima. Maknanya ada kebaikan dia. Jadi cuba kita cari jalan. Dulu-dulu orang kreatif. Orang kreatif macam mana nak menjadikan orang sayang Allah. Sebelum masa waktu pasang mikrofon buku ayat Quran. Pukul 3 pagi dia belasah. Subuh pukul 6 pukul 3 ada buku. Tanya dekat dia, pasal apa yang tiap-tiap kali nak azab baca Quran, panggil orang mari supaya reda tu. Tahan 6 bulan orang punya perasaan dalam masjid. Dulu orang nak buat macam-macam untuk tanda cinta pada Allah. Marilah daripada apa duk menyimbang. Main-main-main macam-macam, marilah duk menyimbang ni, mayat ni, dia duk menyimbang. Makcik ambil dom bandar ni, baca peluang. Sekejap dom bandar ni, tak tahu macam kubur. Daripada tu menyimpang tu yang datang Allah Allah supaya latih baca Fatihah, latih baca ikhlas, bagi sedekah kan mayat. Mari ustaz dan masyarakat lah. Bid'ah. Bid'ah pula. Tu dia dia balik memang balik sama mayat tu. Orang dulu dia kreatif, dia cari jalan macam mana untuk menjadikan orang ingat ke Allah. Dia nak pergi umrah, satu kampung dia dah nak makan. Saya buat penuhi sikit. Nak pergi umrah. Oh,
orang pun datang baca doa lah ujian selamat, kata insyaAllah, insyaAllah, doakan saya, doakan saya. Mari tidak ada nak Nabi tak pernah buat sendiri. Tak buat pula tak. Tujuan dia dulu untuk jadikan orang berpulang pada tuan-tuan, macam mana nak menjadikan orang tu cinta pada Allah. Tuan-tuan boleh buat. Macam mana nak jadikan orang tu cinta pada Allah. Itu yang boleh sepanjang jalan. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tetap sepanjang jalan. Tengok. Naik kereta, Alhamdulillah. Naik kereta, Allahu Akbar. Naik kereta lagi depan, La ilaha illallah. Sekurang-kurangnya. Jadi terpulang pada tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan nak kreatif, nak cari jalan. Selagi mana benda tu tak haram, tujuan aku buat macam ni supaya orang cinta pada Allah. Dan bila orang cinta pada Allah, mudah-mudahan Allah cinta pada aku sebab akulah yang mempeloporinya. Baik, hadis yang kedua. Hujibatun nar bisyahawat wa hujibatul jannah bil makarim, rawahu Abu Hurairah. Hujibatun nar, dibimbing akan neraka itu bisyahawat, dengan segala keinginan. Wa hujibatul jannah, dan dibimbing akan syurga itu dengan beberapa kebencian. Baik, di sini Nabi SAW sebut tentang dinding, benteng, perisai, tembok. Tembok yang menghalang kita, yang menghalang ke neraka, yang menghalang ke syurga. Apa dia yang menghalang kita ni ke neraka? Apa yang menghalang kita ke syurga? Dua. Dia ada dua. Dalam dunia ni tuan-tuan, dua. Akhirat dua, syurga neraka. Hidup mati, pahala dosa dua. Semayang tak semayang dua. Hujan dengan kahwin dua. Pakai baju dengan tak pakai baju dua. Hidup kita dua, pening kepala saya. Apa yang pening kepala? Saya tak tahu, tak tahu. Dua yang pilihan, boleh tak boleh. Harap ke alam. Simple. Hidup kita bukan ada 6 pilihan, 7 pilihan, 8 pilihan. Anak nak cerai kan nikah kan nak cerai? Dua. Cerai apa? Cerai. Dia tak ada 10 pilihan. Tak ada. Begitulah dia hari kiamat. Dua. Ha, masuk syurga apa? Ha, masuk neraka. Baik. Apa dia yang menghalang kita ni daripada neraka? Baik. Dia sebut apa? Hujjimat dengar bisyahawat. Dinding akan neraka itu dengan segala keinginan, dan dinding akan syurga itu dengan beberapa kebencian. Okey, bila sebut neraka, apa dia? Benda yang kita buat dalam dunia ini yang penuh dengan syahwat. Apa dia syurga? Benda yang kita buat dalam dunia ini, banyak benda yang kita tak suka. Nak dapat syurga di dalam dunia kan dia suka. Tu tabung. Bukan ramai yang tengok tabung tu tak suka. Buat-buat ni aku masuk masjid ada tabung. Aku beri rumah masjid ada tabung. Saya lagi aku semayang jemaah aku tolak pula tabung. Tolak buka pula tabung tak beri. Dia tak tahu kalau dia suka dia dapat syurga. Tapi kalau syahwat suka, dia tak. Dia tak tahu apa banyak benda syahwat ni bawa ke neraka. Kalau tengok benda haram, syahwat suka. Tapi yang tu lah dia pergi ke neraka. Benda yang menyebabkan. Nyanyi-nyanyi pula, nyanyi buka pula. Bangun wayang buka pula. Konsert dia pula. Tak suka. Main ngaji dengan kita tak ceramah lah apa sabar lah buat tenang yang syahwat tu yang tu lah bawa ke sana, bawa ke mana, bawa ke sebelah kiri. Nama dia apa? Nama dia nama apa?
Sebab tu dalam hidup kita ni tuan-tuan, fikir panjang-panjang. Syahwat dia sempat tidur. Kalaulah boleh tidur, tidur langsung tak semayang subuh. Tapi kalau nak semayang subuh, tengah duduk sepuluh pun, tengah duduk mimpi baru yang punya, orang tak akan bangun. Lima setengah, suami isteri juga bang, dia pergi masjid, tak subuh. Nafsu ni tak suka. Aku nak tidur. Jom nampak subuh. Pokok apa yang lihat semayang subuh? Dua semayang akhir. Besar sekali kajaran dia. Satu ni tuan-tuan Aisyah. Satu lagi subuh. Dua satu waktu yang paling manusia tu leka sekali. Apa dia? Asar. Asar ni paling leka. Sibuk, sibuk jogging, sibuk sikat. Main ke maghrib lagi sibuk. Maka pada waktu itulah tuan-tuan kita boleh lihat, aku ni lebih suka kepada neraka atau aku ni lebih suka kepada syurga. Tentulah pilihan. Dua pilihan. Dua pilihan. Nak berdekut ke nak umrah? Nak semayang ke nak tinggalkan semayang? Nak cari haram ke nak cari halal? Nak cari dosa ke nak cari pahala? Tentulah. Pendek kata balasan akan sampai. Tentulah pilihan. Tak semayang, tak mau semayang. Nak jadi bodoh ke tak tahu. Saya susah hati ni mengalir ini manusia nak jadi bodoh. Selama roh atau jadi bodoh. Tunjuk pula video. Dia menikah dengan jantan. Dia jantan, dia menikah dengan jantan. Tak tahu apa kata. Entah-entah lu pergi Jerman. Dia tak balik negara dia. Dia menikah dengan masalah Jerman. Dia masalah di rumah, dia rumah. Tak tahu siapa jadi isteri. Siapa mengandung tak tahu. Pelik orang tak. Dia tak tahu benda-benda tu yang menyebabkan bala itu. Bala itu